Usia yang dibilang muda ya, benar ya. Tapi ya ini Gesia kayaknya pertama kali ke Jepara, benar nggak sih? Dan benar ya, pertama kali ke Jepara. Pertama kali ke Jepara dan diundangnya sama Smansa. Smansara. Pak, saya langsung diprotes cuman beda rak doang. Tapi kelihatan loh, kelihatan banget ini sekolah kayaknya nomor satu di sini ya. Ini kalau aku jadi kalian belum tentu mau panas-panasan loh. Hebat! Tahu nggak? Aku pingin mengabadikan orang-orang yang bikin aku salah fokus. Siapa itu yang bilang aku mantannya dia? Coba, gokil, ini baru pertama kali, gila sih. Nah, ini Momo mantannya, ini ada yang ngajak pacaran, gimana ya? Gimana ya? Mengedan. Terima kasih untuk kepala sekolah, jajaran guru dan staf TU SMA 1 Negeri 1, SMA Negeri 1, belepotan deh. Iya, Smansara, puas? Guru ini. Pak, bapak guru apa? Guru bahasa Indonesia.
Yes ya. Ya Allah. Salut buat SMA ini. Jomblo. Terus. Pihak sponsor, terima kasih panitia GKS ke-20. Wow, ulang tahun juga ke-20. Happy birthday. Dan untuk siswa-siswi Smansara. Ada Mai Gesia juga. Oh, ada tambahan. Oh, oke. Okay. Kenapa? Acuk-acuk. Aduh, diajak nikah sama gurunya. Itu. Tulisannya baru ngajak pacaran loh, Pak. Ya, Tuhan. Oke. Okay. Sumpah, ini baru kali ini dibikin salah fokus tuh baru di sini. Bertahun-tahun manggung udah beratus kota dari Sabang sampai Merauke. Salah fokusnya di sini. Lumpuhkanlah ingatanku jika itu tentang dia yang menolakku. Aku siap menertawakan penyesalanmu atas cinta yang telah kau bunuh. Ngomong-ngomong soal lumpuhkan ingatanku, soal mantan. Aku pelangimu. Gak perlu pakai mic kedengeran seantero sekolah. Kita mau bawain lagu, ini ceritanya ya, galau banget. Waktu itu, kenapa aku ngeliat kesini ya? Waktu itu masih usia sekolah atau kuliah, pokoknya salah satu personil kita galau banget. Galau banget-nya dia ditinggal sama mantannya, nikah sama orang lain. Kalau gak galau dianya gak bakal ada lagu ini. Kalau gak galau dianya kayaknya kita gak bakal dikenal sama Smansara. Thank you.
Gak tahu mau bilang apa. Yang pasti kalian juara. Ulang tahun yang ke-53. Kita yakin, Yesia yakin. Di sini adalah bakal calon orang-orang hebat. Apa yang kalian cita-citakan semuanya terkabulkan, didengarkan sama Tuhan. Jangan lupa gali kemampuan kalian, terus berprestasi. Main boleh, tapi difokuskan juga sekolahnya. Oke, okay. Setuju ya? Tadi kita di lagu kedua bawain lagu Om Iwan, kayaknya semuanya hafal, bener? Gak cuman Semansara yang punya cita-cita, Gesia juga punya cita-cita dan ternyata tanpa kita sadari Tuhan kabulin. Tahun kemarin Gesia recording bareng sama Om Iwan. Dan masuk satu album sama Om Iwan. Dan yang lebih senangnya lagi, Gesia dipercaya buat aransemen lagu Om Iwan. Dan paling senangnya lagi, dinyanyikan bareng sama Om Iwan. Oke. Okay. Kalau dulu sih lagunya
ala-ala Geisha gitu, melo-melo gimana gitu. Galau-galau gimana gitu. Coba ya. Lagunya gini. Sayangku. Oh, oh, oh. Dengarkanlah. Isi hatiku. Siap, kita nyanyikan featuring sama Semansara. Aku tak.
Mansara. Capek? Capek gak? Loncat lagi? Bikin tepukan tangan di atas kepala. Drummernya Momo Love Zae. Jangan salting Momo, tak kenalin ibuku yuk. Ini kapan ngeprintnya? Tadi gak ada loh Pak. Baru. Ini gimana siswa-siswinya gak gokil kayak gini, gurunya gokil kayak gini. Pak, sehat terus ya. Sehat terus. Capek gak sih? Belum.
Aduh. Aduh. Sekali lagi terima kasih. Ini gimana sponsor gak pengen sponsorin ya. Sekolahnya luar biasa ini. Minum dulu boleh? Boleh cerita sedikit gak? Tadi siapa namanya panitia yang cewek? Ivena. Siapa? Siapa sih? Dia paniknya setengah mati. Kalau boleh cembol, semol. Cebol. Cebol. Tadi kita berangkat dari Jakarta itu setengah empat ke bandara. Which is mau tidur tuh serba salah. Takutnya gak kebangun, takutnya gak kesini ya gak sih? Sampai-sampai tadi event sama si Cebol. Oh Sempol. Oh namanya Sempol. Nanti kita gak dapat uang makan loh dari dia. Tapi dia luar biasa loh. Yang mana? Sementara sendiri bukan jomblo, catat. Oh oke, boleh lah. Setengah empat, first flight. Kalau ada mungkin yang paling pagi deh kita buat Semansara. Tapi sama-sama sayang. Tapi yang luar biasanya lagi, jujur boleh nanya deh sama si Sempol. Jujur tadi nyampe Semarang, ya kan? Ke Jepara berapa jam? Saya even gak tahu berapa jam. Tapi yang paling pasti kalau yang namanya orang ngantuk udah kayak zombie, kiri kanan udah gak tahu lagi siapa. Tadi mau bangun aja berat banget mau kesini. Tahu gak sih, kalian itu energinya luar biasa ya, sampai saya melek semelek-meleknya. Ini melek banget sumpah. Tadi males banget mau bangun, aduh. Sementara sendiri. Emang kamu udah punya pacar? Jadi kita bawain lagu itu. Bawain gak? Bener, pada hafal? Aku sediain handphone dulu. Salfok, salfok. Kepala sekolahnya puyeng enggak ya ngadepin siswi, siswa-siswi kayak gini? Enggak ya, seneng malah ya. Kita kur sama-sama lagu Sementara sendiri ya. Apalagi yang jomblo kayaknya dari hati banget pasti nyanyinya. Aku tak.
sebenarnya yang bikin aku amazed banget tuh lagu pertama kalian bisa hafal ya. Padahal itu bukan lagu hit single kita loh, Hatiku Bicara. Hebat. Kita merasa jadi terpacu untuk terus membuat karya. Kalau ketemunya kayak gini. Oke. Gimana ya? Aku boleh tahu nggak di sini yang paling alay siapa sih? Yang terkenal paling alay. Paling mau diapain aja. Siapa? Ini siapa namanya? Asep. Itu kelihatan pendiam. No. Kelihatan pendiam ya? No. Yang alay beneran. Oke. Ini aku tadi nanya siapa yang alay banget nih. Ada namanya Fadlil Ramadan. Alay gak sih dia? Ini jangan ngerjain Momo ya. Kalau yang namanya Bagas Babon. Yang mana? Oh, setuju dia alay. Bagas Babon. Bagus. Sini, Bapak. Bukan, beda ya? Mirip. Kok mirip? Oke, yang namanya Fadlil gak ada? Pulang. Fadlil Ramadan di sini. Kalau Ramadan, bentar. Fadlil Ramadan 11 bahasa. Sini. Naik ke atas. Yang namanya Bagas Babon naik ke atas. Yang namanya Ramadan 12 bahasa. Ramadan. Ayo. Ramadan 12 bahasa ada gak? This is your special day, benar? Kita bikin asik, benar? Jadi yang namanya tadi dipanggil mana? Kalau dia gak mau, tunjuk satu orang yang paling alay menurut kalian, paksa ke atas. Siapa yang paling alay? Siapa yang paling alay? Zalora. Ini siapa? Ini Fadlil. Siap, bukan yang dipanggil, juara. Dipanggil. Kita obain mereka. Satu lagi siapa? Elang mana Elang? Elang lagi terbang. Elang Primavera. Mana? Naik. Ndut, naik lu ndut. Aduh. Ayo. Ini kalau dia yang naik ke atas panggung goyang dikit, panggungnya goyang kali ya. Udah belum? Mana? Ini kita dapat permintaan dari Smansara loh ya. Katanya padahal gak ada di album loh. Gesia gak punya album reggae, kenapa minta reggae? Emang pinter joget? Pinter banget. Kalau nilai 10 sampai 100 kalian berapa? Awas kalau gak pada goyang. Wih, tingginya bisa sama rata ya. Aduh, makannya apa? Yang kanan makannya apa? Namanya siapa? Rama. Bagas, ini yang Babon. Dani. Siapa? Dani. Ini yang 12 Fadil. Bahasa. Elang, ya. Gak hafal. Kita apain? Kita mau suruh goyang. Yang paling depan pokoknya. Ayo, ini alay gak sih? Kok kelihatan malu-malu? Ini dikerjain sama
sampel tadi ya. Jaim, tapi alay. Oh alay, maju. Nih, bomo pegang nih. Dia sampai keringetan. Maju. Regangin badannya. Oke, dia marah-marah loh. Siapa? Oh iya, satu di sini. Di situ ya. Satu di sini. Kamu ikhlas enggak? Ya oh ya, ikhlas aja. Di situ. Kamu di situ. Ya kan? Kamu di sana. Kamu di sana. Udah, maju. Udah. Kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi sama-sama. Kamu joget paling terbaik yang kamu punya, oke? Okay? Are you ready? Wis, belum mulai loh. Ini kelihatan lawannya ini nih. Kelihatan ya? Ayo dong. Ya udah, mau tengah. Are you ready? Dan
Siapa suruh turun? Gak boleh. Gak boleh. Atau kamu mau diganti? Siapa yang mau gantiin? Siapa? Kamu? Kamu mau turun? Enggak? Mau? Enggak? Oh enggak mau. Ya udah enggak jadi ya. Maaf ya. Lanjut. Makin panas, makin keringetan. Asik gak? Lebih asik lagi kalau mereka semangat jogetnya ya gak sih? Mungkin kalau di bawah boleh mereka unjuk gigi. Pas di atas panggung bingung. Eh? Asik gak? Asik ya? Oke gak asik gak? Itu ngapain? Oh mau joget, mau goyang? Oke, okay. Formasinya oke. Okay. Kita pengen semuanya sehat kan? Punya tangan dua? Taruh di atas kepala! Tanpa kecuali. Ini untuk ulang tahun Sebansara ke-53. Kita goyangkan ke kiri ke kanan. Siap? Mau? Tangannya mana? Tangannya, pinter. Are you ready? Yeah.
Udahan capean. Gimana rasanya di atas panggung? Ya, senang lah. Flat banget ya. Ya, gitu deh. Hai Elang. Ih, cucok mah. Ganti. Elang, apa rasanya di atas ini? Grogi. Ih, grogi. Ye, grogi sama siapa sih? Punya pacar ya, Elang? Halo. Aku gak tega manggil dia Babon, bentar. Bagas. Bagas, gimana rasanya? Miris. Apa? Kenapa? Grogi. Kamu ah. tadi namanya siapa? Fadli ya? Oh, Rama. Rama, kamu gimana rasanya? Haus. Udah? Aman? Tepuk tangan untuk berempat ini teman-teman ya. Thank you. Makasih. Woo. Thank you, Olang. Juara. I love you too. Bikin suara yang enak di atas kepala kayak gini. Sesuai sama beat.
Thank you. Gila. Itu ide siapa? Duet. Luar biasa. Oh, vokalis. Kita doakan pokoknya. Ketua. Ketua? Ketua pensi. Oh, ketua pensi. Ya, ya. Mending ngomong sendiri dah. Ajakin duet, Kak. Ajarin apa ajakin? Kamu gak tahu saya capek. Bercanda. Sekali lagi, ini luar biasa. Semangat banget ini. Kurang ya? Terima kasih sekali lagi untuk kepala sekolah, jajaran guru dan staf TU SMA 1 Jepara, pihak sponsor, panitia GKS ke-20, siswa-siswi Semansara. Kalau kita ke acara pensi kayak gini jadi ingat zaman dulu Geisha masih SMA. Percaya gak kalau aku dulu juara satu terus loh? Iya. Karena seperti yang aku bilang tadi, main boleh. Tapi kalau sekalinya orang tua ngasih kalian sekolah pakai uang, benar gak? Kalian tahu cari uang susah, benar ya gak? Kalau kalian sudah pengen sekolah, kalian ambil tanggung jawab itu. Kalian tanggung jawab harus sekolah, harus dijalankan terus. Tapi jangan kayak biasa-biasa aja, kalau bisa jadi number one dong. Iya gak? Amin. Tapi beneran loh, dulu kelas, dari kelas 1 sampai kelas 3, Momo juara terus loh, juara 1 loh, beneran. Karena menurut aku, di samping aku punya talenta bernyanyi, menurut aku otak juga perlu diisi, setuju gak? Masa nanti ngomong sama siapa? Ha, ho, ha, ho. Gimana? Ha, ho, ha, ho. Ah, ah, ah. Iya kan? Kita gak pengen lah generasi-generasi zaman sekarang cuman taunya lihat infotainment, lihat gosip, iya gak? Jangan lupa belajar dong, iya gak? Kalau perlu pokoknya Semansara ini terkenal seantero Indonesia Raya. Ya, pokoknya kita pengen dengar nanti nilai UN tertinggi dari mana? Semansara. Iya dong, harus punya cita-cita. Hidup jangan biasa-biasa aja, hidup jangan flat-flat aja, iya gak? Satu lagi kita mau bilang, kita doakan semoga dari kepala sekolah, jajaran guru semuanya, staf TU, sama siswa-siswi, Semansara dikasih kesehatan terus sama Tuhan ya. Pokoknya guru-gurunya dikasih kesehatan, memberikan pelajaran dan pendidikan terbaik untuk Semansara, amin. Bikin senang gurunya, nanti gurunya bikin senang juga siswa-siswinya, setuju ya? Sekali lagi thank you banget loh udah ngundang Geisha. Terima kasih. Makasih. Hatur nuhun. Salam 53. Salam 53. Oke. Okay. Kok kayaknya aku gak rela ya mau ninggalkan panggung ini. Buat mantan-mantan nih. Lumpuhkanlah ku ingin ku lupakannya.
kasih, thank you. Imagination.